ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Apa hukumnya kawan kita dilamar seorang wanita sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Salah baca atau gimana? Saya baca sekali lagi. Apa hukumnya kalau kita dilamar seorang wanita sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Wassalam. Puas pendukung Ustaz Abdul Somad. Puas ya. Nanti kita buatkan fanpage puas pendukung Ustaz Abdul Somad dari Inhil, Indragiri Hilir. Kalau ada perempuan mengirim kita pesan message FB segala macam, Ustaz, mau dong jadi imamku dunia akhirat? Aku sudah punya makmum. Makmum kan makin banyak jamaahnya makin baik. Kita ini negara hukum. Jangan main nikah siri saja. Ada diatur dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, siapa yang mau poligami maka harus izin dari istri pertama. Adinda, sudikah engkau masuk surga dengan cara secepat kilat? Mau. Kau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Caranya bang, kau bagilah lakimu ini kepada yang lain. Kita dibuatnya lah. Saya yang bertandang tangan di bawah ini dengan ini setuju bahwa suami saya menikah dengan menggunakan setuju. Lalu dibawalah ke kantor pengadilan, disahkan oleh hakim. Nanti hakim mengadakan sidang, lalu dia tanya, apakah ibu setuju suami ibu menikah lagi? Setuju hakim. Gitu prosesnya. Jangan main siri-siri aja. Ini diam, tiba-tiba siri berkelahi pecah. Itu sama orang menghilangkan bau jengkol dimakannya petai. Muncul masalah-masalah baru. Hilangkan masalah, jangan membuat masalah. Hilangkan masalah, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Saya sudah sering mendengar ceramah Pak Ustaz di YouTube. Sangat senang dengar ceramahnya. Ini biasanya ujung-ujungnya tak enak nih. Saya mau bertanya, bagaimana mendidik istri supaya dia mau rajin sholat? Udah terjawab tadi. Sholat subuh susah betul dibangunkan Pak Ustaz. Sudah dua istri yang payah sholat subuh. Pertanyaan kedua, ada teman kredit di bank, angsurannya sangat mahal. Jadi dia pindah bank. Pindah ke bank yang baru, uang bulat terus ke bank yang lama. Apa itu termasuk riba Pak Ustaz? Riba. Pinjam duit ke duit. Pinjam 10 juta, bayar 12 juta. Riba. Berhenti dari riba. Apa hukumnya mengurban untuk orang tua kita sedangkan kita belum akikah diri sendiri? Akikah diri saya itu tanggung jawab ayah saya dulu terhadap diri saya, bukan tanggung jawab saya. Kalau sekarang saya punya duit, apa yang saya lakukan? Kurban. Pergi ke masjid, ini 2,5 juta untuk kurban. Setelah nanti hari raya kurban, ternyata rezeki melimpah, dibalas Allah. Ada duit untuk beli kambing, silakan akikah. Boleh mengakikahkan diri sendiri. Tapi bagi yang sudah 40 tahun, 30 tahun, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. 40 tahun minta ayun marhaban. Rol aini rol ain. Awak sangka yang diayun cucu. Rupanya nenek itu duduk dalam. Apa hukumnya bagi orang yang tak sholat Jumat tapi dia masih mengerjakan sholat zuhur seperti hari biasanya? Sahkah sholatnya? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan sholat Jumat salasa maratin tahawunan tanpa ada uzur syar'i, disengajanya, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya. Hukuman yang diberikan Allah terkunci pintu hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Kenapa? Gara-gara menyepelekan sholat Jumat. Cepat-cepat datang besok hari Jumat, cepat datang.
Ini saya tengok anak-anak muda di luar masjid sambil merokok. Kalian kenapa tak masuk? Masih khutbah, Ustaz. La ilaha illallah. Tujuan sholat Jumat itu kan mendengar khutbah. Tujuan sholat Jumat itu mendengar khutbah. Bukan cuma dua rakaat itu. Cepat datang masuk ke dalam. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya selama khutbah tadi saya masuk di dalam, tak ada saya ngomong sepatah pun. Kenapa? Itu tidur. Begitu khatib, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Cepat kali katanya. Ah, ini anak muda tak betul. Besok cepat datang, jam 12 sudah datang, buka Quran, baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, Allahu min nur, Allah berikan dia cahaya pencerahan, the likeness ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Kenapa kita bisa menengok ada orang, ada bapak, ada ibu, ada tiang, bisa kita bedakan mana muda mana tua? Karena ada cahaya. Cahaya itulah yang diberikan Allah. Baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Apakah salat kita sah apabila menjadi makmum dari imam yang kita sendiri ragu-ragu dengan imam tersebut? Pada saat sholat Jumat kita ketahui imam tersebut tertidur dan kemudian dia menjadi imam. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Kalau tertidurnya duduk, tak bergeser, tak bersandar, tak bertumpu, maaf-maaf cakap, pantatnya menempel ke lantai, maka wudhunya tak batal, walaupun air liurnya keluar. Tapi kalau dia sudah bersandar ke sini, bersandar, maka batal wudhunya. Kalau nampak dia batal wudhunya, kita kasih tahu, Pak, Bapak batal wudhu, tak usah sholat, pergi. Adapun dia tak mendengar khutbah Jumat, fala jum'atalah, tiada Jumat baginya, tiada Jumat di situ, maksudnya tak sempurna. Oleh sebab itu, maka tengok duduknya bagaimana. Alhamdulillah Pak Ustaz, duduknya dari tadi tak bergeser, sah sholat Jumatnya. Saya mau tanya, apakah ngerokok itu haram? Sudah terjawab. Ustaz merokok? Enggak, tak merokok. Pernah merokok? Dulu pernah. Kan lahir tak langsung tua. Pernah dia. Kata kawan di pesantren, Mat, ayo kita cabut yuk. Cabutlah kami. Pas cabut, inilah kawan yang tak baik ini. Masa kita enggak merokok, enggak jantan. Merokoklah kami, 5 orang. Jantan betul terasa. Begitu pas kami sedang merokok, lewat mobil kiai. Injaklah, injak. Alhamdulillah tak nampaknya. Tiba-tiba mundur mobilnya. Mundur, datang dia tanya, merokok ya? Merokok ya? Kami diam semua. Kawan yang satu ini penakut. Merokok ya? Enggak, Pak. Pas bilang enggak, itu asapnya keluar. Enggak, Pak. Luar asapnya. Baliklah kami ke asrama. Saya tak tamat pesantren, saya cuma setahun aja. Lari dari pesantren. Lalu ada mudabbir saya di sini, tak boleh sebut namanya. Lalu kemudian ketika itu habis sholat maghrib dipanggil, nama-nama yang tadi melanggar. Saya sholat hajat 2 rakaat bernazar, ya Allah, kalau nanti kiai itu lupa namaku, ku bacakan Yasin 3 kali. Pas dibacakan nama-nama yang melanggar hari ini, yang merokok, yang ini, yang berbahasa Indonesia, dibacanya dari ujung sini, tak ada nama saya. Memang makbul doa sholat aja. Wah, sejak itulah saya berhenti. Berhenti saya tak merokok. Banyak juga kawan-kawan ini merokok. Kenapa merokok? Kok kenapa merokok? Ini kan bisa kena impotensi apa segala macam. Ustaz baca baik-baik macam mana. Rokok dapat. Rokok dapat yang berbahaya. Kalau beli tak apa-apa. Mandai jamaah sekarang. Kenapa sholat dan zuhur dan asar bacaannya suaranya tak terdengar? Subuh jahar, bismillahirrahmanirrahim. Isya jahar, zuhur asar tam. Allah tak ada sebut alasan di Quran, Nabi tak ada menyebut, sahabat tak ada menyebut, salah satu ulama ada menyebut, kata dia, malam itu sunyi. Wa ja'alna lailakum subata, kami jadikan malam kamu sebagai istirahat sunyi. Lawan dari sunyi adalah bising. Sunyi, maka lawannya adalah bersuara. Maka sunyi itu dipecah dengan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan siang itu ribut, hirup piku. Maka lawannya adalah sunyi. Jawaban itu bukan dari Nabi.
itu murni tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau salah satu jawaban ulama mencoba menjawab, begitulah bunyinya. Bagaimana cara kita mengambil baik hakikat diri yang sebenar-benarnya agar kita bisa mengenal baik, merasakan akan kehadiran Allah di setiap jaga kita. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka kenallah dia akan Tuhannya. Bukan hadis Nabi. Apa penjelasan itu kata ulama ahli hadis? Ini bukan hadis tapi maknanya baik. Kalau engkau kenal dirimu yang hina, maka sadarlah engkau Allah mulia. Kalau kau kenal dirimu yang lemah, sadarlah engkau Allah maha kuasa. Kalau kau kenal dirimu yang mati, sadarlah engkau dia yang tak pernah mati. Kalau kau kenal dirimu yang diberi hidup, maka sadarlah engkau dia yang maha hidup. Kenali diri baik-baik. Orang yang paling celaka adalah halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, celaka yang tak tahu siapa jati dirinya. Apakah setiap kita membaca syahadat dalam solat wajib diikrarkan dalam hati? Mulut mengucap, hati connect. Ni hati, ni mulut. Tak boleh putus. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut bergerak. Apakah Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak atau tak bergerak? Kata tabi'in bertanya kepada Khabbab ibnul Arth. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak atau tak bergerak? Kata Khabbab, Nabi kalau solat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu? Bittirabil ihyati. Karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Mulut bergerak, hati. At-tahiyatul mubarakatuh. Assalamualaikum. Di agak-agak yang mendengar telinga kita saja, Hamsah namanya. Kalau sampai telinga kawan terdengar, dua kemungkinan, jahil atau peka. Begitu dia. Mulut menyebut.